bercakap mengenai MU ini, Zulfitri. Saya memetik apa yang diperkatakan di UK ketika ini. Mereka bercakap mengenai Moyes, he's not the best man. Zul? Mungkin. Tapi mungkin nanti the best man in Malaysia. Itulah. Bercakap dalam konteks tempatan, best man ini. May the best man win. Itu kata Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Sultan Ahmad Shah, berhubung persaingan tiga penjuru dalam merebut jawatan Presiden FAM. Baginda bertegas untuk mempertahankan jawatan Presiden yang disandang sejak 3 dekad lalu, 30 tahun lalu, malah melihatnya sebagai satu perkembangan yang sangat baik. May the best man win. Saya tak ada kata saya nak menari diri. Why should I do that? But I have no objection anybody running against me. So, sehingga hari ini, cuma tiga kenet. Saya, Mohota, mungkin Mohota Johor. Kita tunggulah 25 bulan depan, insyaAllah. Tapi segala-galanya akan berjalan dengan baik. Mana bangku tengok benda ini satu perkembangan yang sehat lah. Bagus. Bagus pasal apa? Siapa? Kita bagi freedom to everybody. Kalau kita monopolize nak menjadi itu sampai mati, tak adalah demokrasi kan. Sebab itu raja dan rakyat berpisah tiada. Kalau saya aja tak betul juga. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Hadrat Ilahi. By the 25th, we'll know the answer. Dan saya tak ada apa-apa. People can challenge me. Sultan Ahmad Shah ditemui selepas istiadat pembukaan Dewan Undangan Negeri Pahang ke-13 pada Isnin. Selain baginda, dua lagi nama dicalonkan untuk merebut kerusi Presiden. Dua calon lain yang mengesahkan pencalonan ialah Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim. Dengan pencalonan itu, ia menyaksikan buat kali pertama jawatan nombor satu dalam FAM itu dipertandingkan.